korang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecik. Wih, nice wih. Memang lawa lah. So, aku nak try buka ke empat-empat cermin mah. Okay, buka empat cermin eh. Okay. Hi Proton. Order please. Open all window. Opening all windows. Okay. So, dia akan buka semua tingkap guys. Hanya menggunakan voice command. Eh, memang canggih sangat ni bang. A few moments later. Oh, dia punya respon cepat eh. Tekan minyak, pick up. Dia terus jalan ya. Okay. Dia berapa cc bang? Motor S70 ni. Yang ni 1.8 turbo. 1.8 turbo. Turbo. So dia punya horsepower dia 181. Horsepower 181. Oh, laju. Orang kalau datang sini korang rasa duduk dalam ni memang tak dengar langsung bunyi enjin. Memang senyap lah. Dia senyap kan? Oh, bagus lah. Ni dia punya, kalau tepi ni dia blind spot lah. Kaki kanan dia ada blind spot. Okay. Contoh kalau ada kereta belah sana, yang tu bunyi dia, kita tayar tu lane, makan lane sebelah. Oh, dia detect. Dia detect. Blind spot ni, okay. Kalau ada kereta daripada belakang, okay. Contoh kata ada kereta, dia akan menyala. Dia menyala dekat tepi ni. So dia macam bagi warning juga dekat kita. Ya, betul. Ada kereta rapat belah kanan. Kalau untuk Proton X70, ada berapa model kesemuanya? Dia ada 4 model. Okey. Ada standard, exec 2 wheel, exec all wheel dengan premium. Okey. Sekarang ni yang kita bawa ni model spec premium kan? Premium lah. Okay. Yang paling highest sekali. Okay, paling highest. Okay, kita nak cerita dua. Saya nak tanya abang, kalau spec paling rendah on the road, berapa harga dia? Kalau untuk kereta standard, RM102,900. On the road untuk yang spec paling rendah? Ya, yeah. RM102,900. Okay, bagi yang full spec ni pula, yang kalau premium, kalau yang premium dia RM127,600. RM127,000. Tapi jangan risau lah, dia punya interest dia sangat-sangat rendah, 2.5 ke bawah. Bermaksud untuk Proton S70 ke? Macam untuk Proton S70. Untuk S70 dia punya interest rendah. Rendah. Okay, kita try untuk sport mode. Sport mode eh? Okay. Alright. So rasa dia punya pickup dia. Oh, dia punya RPM pun naik lagi tinggi lah. Ya, yeah, betul. Okay. So lagi pick up. So dia bagi warning apa tu bang maksudnya? Itu warning. Maknanya kita tukar lane. Tukar lane. Lari lane sikit je bunyi. Lari lane sikit dia bunyi. Dia dah maksudnya dia detect kita punya jalan tu. Lane kita tu. Okay, untuk sport mod ni korang boleh rasa sendiri perbezaan dia dari pick up dia. Sebab kalau mod yang normal tadi, pick up dia kurang sikit. Bila korang tukar je sport mod, dia akan naik. Dia jadi macam kita bawa kereta racing kan, Wan? Ya, betul. Kereta tu rev jadi tinggi sikit. Okay, bagi dia punya fuel consumption bang, 1 liter boleh pergi berapa jauh? Lebih kurang 11.5 km lah. Lebih kurang 11.5 km. Dia boleh pergi. Berbaloi lah maksudnya dengan kereta yang besar macam ni. So maksudnya boleh dikatakan jimat minyak jugalah kan? Ya, betul. Okay. So seat dia pun agak selesa. Maksudnya jalan jauh memang sedap abang kereta ni. Memang takkan rasa penat ni. Kan? Macam macam duduk kat kursi urut. Sedap. Dia sangat, dia selesa. Bila bawa rasa macam orang senang kan. Jadi poyo. Rasa macam jadi orang ado-ado lah. Tapi dia punya steering lembut lah. Saya expect lah kereta besar mungkin steering dia berat. Tapi bila bawa, so kita tahu steering dia memang lembut gila guys. Yang ni sangat-sangat smooth demi handling dia. Kita dah banyak upgrade. So dalam kereta ni juga kita ada 8 airbag. Okay, bahagian depan ni kita ada 2. Dekat steering, okay. Dekat dashboard. And then kat bahagian sisi atas ni pun ada 2. Tengah 2. Dekat dan belakang. Belakang pun 2. Total ada 8 ke semuanya? So, total ada 8 semua. Oh, ni saya nampak dekat sini pun ada. Ya. 8. So maksudnya ciri-ciri keselamatan dia tu
agak apa? Tinggi orang panggil. Agak tinggi. Haalah. Okay guys, aku baru je test. Kita langgar lubang. Okay. Dia punya rasa hentakan tu sangat-sangat minimum. Minimum. Rasa macam bunyi pun tak kuat. Biasanya kita langgar lubang lah, ketegang. Aduh, sport rim kita ni. Ini tak, ni korang boleh rasa bunyi dia slow, dia mendap, kesan hentakan dia tak kuat. Okay, so aku memang minat lah, memang tertarik dengan bahagian interior dia bang. Saya memang jatuh hati dekat interior dengan dia punya kawasan dashboard ni. Maksudnya kita nampak penuh dan memang continental lah. 2 hours later. Wah, bagus lah test drive. Dapat dokumen. Orang tanya rezeki-rezeki lah. Berapa lama tempoh daripada dia booking tu dan untuk dapat kereta? Dalam tempoh paling estimum pun dalam 14 hari. Paling cepat 7 hari sebab kita ada ready stock. So korang jangan risau, jangan ragu-ragu sebab tempoh paling lama pun dalam 2 minggu kan? Dalam 2 minggu. So korang nak booking ke, nak datang nak tengok kereta ke, tak apa, datang ni dekat Wan Hijau Senawang ni. Boleh tengok dulu. Okay, so now dah settle test drive. So memang saya berpuas hati dekat bang. Memang bagi saya memang satu kenderaan yang canggih lah yang ada sekarang ni. Dan paling penting, jenama Malaysia sendiri. Siapa lagi nak support produk kita selain kan kita sendiri orang Malaysia ni kan? First kali saya suka, yang saya tertarik dengan kereta ni lah. First kali saya suka bentuk luaran dia. Second, bila saya masuk je saya terus jatuh cinta dekat dia punya dalaman dia ni. Dashboard dia, dia punya screen, dia punya steering meter ni memang nice gila. Lepas tu memang dia punya pick up, dia punya control, dia punya cara kita cornering dengan U-turn. Brake response pun memang boleh katakan cekap lah. Dengan speed dia memang terbaik. So korang boleh rasa sendiri, bagi yang duduk dekat area Seremban ni, korang boleh datang dekat Wan Hijau Senawang ni memang. Okay. Korang boleh jumpa Abang Zam ni. Biasalah untuk test drive, korang nak booking ke semua boleh deal. Abang ni boleh settlekan. So kalau yang luar Seremban pun tak kisah abang kan? Boleh juga. Boleh, tak kisah. Selagi benda tu kita boleh tolong, kita tolong. Betul. Saya akan tolong sampai jadi. Betul. Terima kasih abang. Okey, sama-sama. Okay. Alright.